satu cerita. Ini cerita tentang anak dan bapaknya. Bapaknya nak jual rumah sebab nak hantar anak belajar. Jom kita saksikan, saksikan ini. Ayah, betul ke ayah nak jual rumah ni? Taklah. Jap, nak tanya, Abang Ropi ke yang jadi watak bapak? Allah lupa nak Abang Ropi tu. Oh. Jalan. Okey. Jalan. Kenapa ayah nak jual rumah ni? Kata aku, rumah aku apa cita? Tak adalah ayah. Apa ni, kenapa sampai nak bergadai-gadai bagai? Ini je cara yang aku ada untuk hantar hang pergi sambung belajar tau. Cantik, champion, tempo. Tak adalah. Ayah nak saya sambung belajar sangat ni kenapa? Pasal hang bodoh. Minta maaf, kita buat sekali lagi. Audio tak jelas. Sekali lagi. Kenapa ayah nak saya sambung belajar? Pasal hang bodoh tau. Minta maaf sekali lagi, kita buat. Hang bodoh. Minta maaf. Lagi sekali aku tumuk muka kau. Aku dah 3 kali kena bodoh ni. Jalan. Sabar. Jalan. Tak adalah kalau jual rumah ni, kita nak duduk mana? Loh, nanti hang sambung belajar, hang dapat asrama. Kita duduk sekali. Cantik, tempoh, champion. Tak ada. Mana boleh ya, itu asrama. Saya tak setuju. Hang setuju kah? Hang tak setuju kah? Aku tak kira. Habislah sudah di bahagian yang pertama. Sekarang kita masuk di bahagian kedua. Datang orang nak beli bincang beli rumah itu. Nak tahu apa jadi, jom kita saksikan ini. Joy orange, joy apple, come on. Mangga dan jambu batu, come on. Mana orang nak beli rumah aku? Tadi dia telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. No. Hang buat apa kat sini? Hang tak bawa teksi ya? Hari ni tak bawa teksi. Pasal nak beli rumah ni lah. No. Hang rupanya telefon aku nak beli rumah ni. Yalah. Harap tu. Yalah, akulah pasal dah menang Marja Lawak Mega kan? No, belagak. Mana rumah ya? Ni lah rumah nampak langsir merah, cantik ni. Berapa besar rumah ni? Dia besar tak apa nak besar, dia cun-cunnya. Saiz 7 UK. Dah macam kasut bandel dah. Rumah bandel? Condition? Condition tip-top, Nora Danish. Minta maaf, Nora Danish kahwin dah. Cari orang lain. Orang lain eh? Condition tip-top, Fasha Sanda. Minta maaf. Pacar tanda bini orang. Cari yang bujang. Bujang eh? Condition tip-topnya. Abuse. Abuse eh? Abuse. Okey lah tu. Abuse. New all stock. Barang tak pernah pakai. Ni, beli rumah ni dapat apa je? Hang nak tu? Beli rumah ni aku siap bagi pakej. Ni. Mana? Aku tunjukkan hang. Nampak? Dapat security. Omboi, sampai 2 orang. Satu jaga siang, satu jaga malam. Jaga ke security? Jaga-jaga, ada security. Lagi? Lagi. Ni, aku tunjukkan hang satu lagi. Pakej yang tu rumah aku ni. Dapat band boy. Shaslam and the Gonjeng. Bagus ni, boleh rakam lagu. Dulu hang nyanyi lagu apa? Royan dah berbunga. Lah ni hang tak payah nyanyi lagu Royan dah berbunga lagi. Lah ni hang nyanyi lagu Royan harga Yahudi. Bagus. Boleh. Nak. Boleh. Abah. Yang kamu datang sini buat apa? Kamu tukang karut. Kita 3 orang yang berlakon tak ini. Siapa lagi nak jadi watak anak? Sama-sama cepat. Saya tak setuju ayah jual rumah ni. Serius tak? Tak setuju. Janganlah jual rumah ini, kita dah tak ada harta lagi. Kalau ayah jual rumah ini, kita dah tak ada tempat nak tidur lagi. You shut up, jangan menyebut. No! I suka, I
harap tu. Gaduh kau pun ni tak jadilah aku nak beli. Tak jadi beli. Pasal hang dia tak jadi beli rumah aku. Memang anak tak guna. Hey, kamu ni yang tinggi suara dengan bapak. Kenapa? Bapak ni kita kena hormat. Itulah kisah tentang anak dan bapaknya. Oh boy. Demi anaknya sanggup dia gadaikan harta. Noh gila tu hari. Walaupun bapaknya buta, dia sanggup buat apa saja demi membahagiakan anaknya yang ketiga. Noh. Lawak superstar musim ketiga. Dapatkan pack primary dengan harga RM59.99 sebulan.